Assalamualaikum sahabat dunia akhirat. Kali ini aku di alun-alun Kecamatan Jatilawang. Alun-alunnya kecil, tapi bersih. Di depannya ada Polsek Jatilawang. Juga ada Puskesmas Jatilawang. Puskesmasnya ini alun-alunnya. Alun-alunnya kecil, bersih, lumayan buat nyantai. Oh, ini namanya Alun-Alun Gajah Mada Jatilawang. Diresmikan pada hari Kamis 27 Februari 2014 oleh Bupati Banyumas Insinyur Ahmad Hussein, Bapak Hussein. Nah, di sebelah sana ada Kecamatan Jatilawang. Nah, itu masjid agungnya ya, Masjid Jami Jatilawang. Dan ada beberapa yang jualan. Pohon apa namanya itu? Cukup rimbun ya pohonnya, teman-teman. Ada sebuah